Sebuah kapal pesiar dengan nama Lambung Silver Discover berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur. Kapal pesiar ini membawa hampir 200 orang rombongan turis asal Australia. Kehadiran turis mancanegara ini dalam rangka sedang mengikuti rangkaian program Explorer Indonesia yang bekerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumbar. Saat kapal pesiar ini mulai labuh jangkar dan para penumpang beserta awak kapal menginjakkan kakinya di dermaga peti kemas, langsung disambut oleh Deputi General Manager IPC Teluk Bayur Fauzi bersama penanggung jawab bagian operasi dan teknik Irwan dengan memberikan kalung bunga baik kepada kapten kapal Silver Discoverer dan juga para perwakilan turis asing tersebut. Dalam penyebutan kedatangan turis mancanegara yang disuguhi tarian tradisional, tari pesambahan itu, terlihat juga beberapa pejabat di lingkungan Teluk Bayur, insan serta sejumlah pengurus HPI Sumbar. Penanggung jawab operasi dan teknik IPC Teluk Bayur, Irwan mengatakan, pihak IPC memang membuat sambutan khusus bagi para turis asing tersebut. Tujuannya tidak lain sebagai penyambutan saja terhadap tamu yang datang melalui pelabuhan ini, sekaligus menunjukkan bahwa IPC juga mensupport agenda wisata yang ada di Sumbar. Ia menjelaskan kehadiran kapal-kapal pesiar di Teluk Bayur ini tidak begitu sering. Namun begitu, IPC tetap memberi prioritas pada kapal-kapal pesiar yang sandar di pelabuhan Teluk Bayur. Disebutkan Irwan, IPC memang tidak memiliki dermaga khusus untuk kapal penumpang. Tapi hal itu bukan berarti Teluk Bayur tidak disinggahi oleh kapal yang mengangkut penumpang. Setidaknya dua kali seminggu, pelabuhan ini disandari kapal perintis Sabuk Nusantara yang rute pelayarannya yakni pulau-pulau kecil yang ada di sisi barat dari Sumatera. Hampir setengah dari total penumpang kapal pesiar Silver Discoverer itu akan melihat kegiatan budaya Minangkabau yang saat ini berlangsung di Nagari Cupa, Kabupaten Solo. Jadi dari pelabuhan, mereka akan dibawa ke daerah Cupa untuk melihat dari dekat proses babako di Nagari tersebut. Hari ini dalam rangka kunjungan kapal turis Silver Discoverer dari Australia. Ini rencana mereka mau ke daerah Solo untuk berkunjung. Nah, di situ mereka balik lagi ke sini. Mungkin sore ini juga langsung melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.